Kementerian PUPR memamerkan penyelesaian pembangunan sebuah tower rumah susun atau rusun ASN 1 Tower B di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang disebutnya sudah siap huni. Bangunan 10 lantai tersebut disebut sudah dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pada bagian bangunan dasar, store-store kecil, ruang publik untuk bersantai, Pos Indonesia hingga apotik akan melengkapi fasilitas di bangunan tersebut. Dalam video yang dibagikan, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprianto turut mengajak publik untuk melihat lebih jauh fasilitas di dalam kamar hunian. Tiap kamar telah dilengkapi dengan smart lock door untuk lebih memudahkan para penghuni masuk ke dalam kamar. Saat memasuki ruangan, kesan megah dan mewah terpancar dari ruangan yang didominasi dengan warna putih dan coklat kayu tersebut. Ruangan tersebut juga telah dilengkapi dengan ruang bersantai, kamar tidur, dapur, hingga toilet dengan tampilan yang mewah. Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyebut bahwa pembangunan rusun ASN di IKN berhasil meraih rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam pembangunan infrastruktur perumahan di IKN. Kali ini Kementerian PUPR menyabet dua rekor MURI sekaligus, yakni pembangunan tower hunian siap huni tercepat serta pembangunan hunian modular TNI tercepat di Indonesia. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprianto menyebut bahwa prestasi rekor MURI ini merupakan kado spesial Kementerian PUPR menjelang Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.